Oke sahabat, pada hari ini kita berada di kawasan Surya Cipta. Ada apa dengan kawasan Surya Cipta? Kenapa kita berdiri di pinggir jalan sambil menatap bacaan Welcome to Surya Cipta? Nah, jadi kita di sini ingin tahu di sini di Surya Cipta ini ada rest area Surya Cipta. Ada apa saja fasilitasnya? Jadi kita review saja untuk mempermudah orang asing atau orang yang baru lewat. Bila ada kebutuhan mungkin bisa terpenuhi. Itu mereka mungkin yang pingin ambil uang ya. Di sini tempatnya galeri ATM. Dan juga kita bila mana kita lapar, bila kita mana kita belum sarapan, di sini ada tempatnya warung-warung makan. Dan juga kita bisa ngemil jajan apa aja di sini. Ada apa? Kita siap untuk melihatnya. Oke, ini kita sudah mendekati lokasi rest area Surya Cipta. Kita ambil kanan, tapi sebelumnya kita harus tengok kiri, tengok kanan melalui spion. Jangan sampai di belakang ada motor atau ada mobil yang nyenggol motor kita, kendaraan kita ya. Oke, kita ambil kanan, kita lihat kiri dan kanan. Oh, di atas, di depan. Rest area Surya Cipta. Mari kita memasuki gerbang masuk rest area Surya Cipta. Oke, sekarang kita mendekati gerbang masuk rest area Surya Cipta. Ini ada Saptam. Nah, kita dikasih kartu. Oke, kita ambil sebelah kiri. Lurus saja. Lurus saja, jangan tengok-tengok. Nanti kita melihat fasilitas di rest area. Ada apa? Ada apa di rest area? Oh, di situ ada hotel ya. Ada galeri ATM seperti Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, Bank BCA, dan ada pula bank yang lainnya. Mungkin Anda bisa mengambil uang di sini. Kalau kehabisan uang, bisa ambil melalui ATM di rest area Surya Cipta. Kita mengelilingi dulu. Nanti di sana kita bisa, kalau mau jajan ada, kalau mau makan ada. Di sini juga ada rumah makan Padang dan juga ada warung Dapur Mitoha, dan juga kita bisa jajan di Indomaret dan Alfamart. Di sini kita bisa santai-santai dulu. Ada fasilitas rest area untuk kendaraan motor. Kita bisa melihat ada Alfamart. Di sampingnya juga ada Indomaret. Di sini bisa kita ngopi santai ya bersama teman-teman. Oke sahabat, itulah rest area di Surya Cipta ya. Ada fasilitas yang dapat kita pergunakan, termasuk ini musola juga ada. Oke, nanti kapan-kapan Anda bisa mampir di rest area Surya Cipta Karawang Timur. Terima kasih atas perhatiannya.